Halo, selamat pagi. Selamat datang lagi di Nunas New Life Channel. Pertama-tama saya share hasil panenku tanaman tomat di pekarangannya. Ini gede-gede ya saudara tuh. Sengaja saya langsung panen supaya tidak dimakan oleh hama. Jadi kalau udah gede begini, hama gampang makan. Jadi seminggu kemudian tomatnya sudah tidak baik ya. Udah ada banyak hama di dalam tomat. Makanya saya langsung panen tuh. Inilah hasil panenku. Bersyukur ya. Tuh, kita tidak usah beli tomat lagi, tidak usah beli cabai lagi, bawang. Tuh. Terima kasih yang sudah menonton. Salam sehat selalu. Ciao. Selamat pagi. Burung-burung lagi berbunyi. Selamat pagi. Udara yang indah. Tidak begitu dingin, tidak begitu panas. Kika, kika, kika. Keluar dia mau pergi Kika. Ayo Kika, teman-temanmu datang tuh. Kau udah musim dingin. Diajarin sama Lara. Kika, Kika udah dewasa dia. Pantesan badannya melebar. Periode. Kika, Kika sedang periode. Jadi kalau manusia itu lagi mens dia. Diajarin sama si Laro. Ya lah. Pantesan. Lara. Jagoan neon. Ya. Jagoan neon. Hmm.
Hey, Kika. Where is it? Ayo, Kika. Kok cuma diem sih? Ayo. Keluarkan segala energimu, Kika. Berteriak. Kuk. Ayo, Kika. Kika. Selamat pagi. Salam dari Serbia. Hari ini aktivitas Lara dan Kika, hewan peliharaan Nuna's New Life. Ini pagi yang sangat indah ya kawan-kawan. Tuh paradise. Ya, paradise-nya. Pada busuk semua tuh. Ayo Kika. Itu. Ya, tarik padahal gede. Musik. Dikit sama binatang tuh. Udah gak ada. Masih ada berapa gitu tuh. Ada 3. Iya. Yeah. Dua gede, kita panen tomat. Ya enggak?
pasti ada yang datang deh. Tomatnya gede-gede. Terus panen tomat lagi dah. Sama Lara. Gede. Tapi udah dimasukin sama binatang, teman-teman. Pilih Kika sana, mau foto yang Kika. Stop. Dua kandang. Ikut mulu, lihat. Dimana emak di situ dia. Main sama Kika sana. Iseng sama Kika. Lihat tuh burung. Di sini banyak burung. Punya badan udah melebar tuh. Melebar kemarin gini. Apa? Kecil, krempengan. Sekarang mah bagus dia tuh. Kika. Pasti ada yang mau datang.
pasti ada yang mau datang. Namanya Lara Depu. Lara Depu. Bris, bris, buruk. Kika, Kika lagi tunggu teman-temannya. Pikiran dia teman-temannya akan datang lagi hari ini. Ternyata tidak. Jadi dia dari tadi pagi menunggu temannya di tempat ini ya kawan-kawan. Kika tuh sendirian dia. Udah dirayu-rayu sama si Lara untuk bermain bersama, tapi Kika tidak mau. Dia tetap menunggu teman-temannya. Dia kangen akan suasana di kota. Kika mau kembali ke kota sama teman-teman. Tamu mainin jadi Kika. Jangan kemak mulu, Laru. Lihat tuh teman-teman. Kika, Kika. Si Laru. Kita mau tunggu sana, sana sama Kika. Teman-teman lihat tuh, lihat. Nggak mau kehilangan emak. Nggak mau kehilangan emak. Main sama Kika sana. Gih. Main sama Kika. Kika tuh sama tuh. Kika lagi sakit perut. Ajarin tuh Kika tuh bagaimana kebersihan. Oh. Znači svaka sestra koja radi, svaka čistačica, svaki onaj koji dođe da popravi nešto, on se obraća. Kok ogok ovde? Main-main di luar sama Kika. Jangan di dalam mulu, putih nanti kulitmu. Ayo, Lara. Idemu. 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 Idemu kucing. Idemu. Pang-pang. Kita pelat Kika. Ayo. Apa? Ngapain? Ngapain tuh mata begitu? Lara, hidupmu. 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 Idemu, ya kalau idemu ya mata lu tutup.